5 hak asasi manusia yang disepakati oleh ulama Islam, bahkan sekali lagi disepakati oleh seluruh umat yang ada. Itu 5. Yang pertama adalah ad-din itu sendiri. Yang kedua adalah an-nafs, jiwa. Dan yang ketiga adalah an-nasl, keturunan, atau dalam ungkapan yang lain al-irq, kehormatan. Dan yang keempat adalah al-mal, harta benda. Dan yang kelima adalah al-aql, kebebasan akal atau kebebasan berfikir. 5 hak ini merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Namun perlu untuk kita ingatkan, karena kadang sebagian orang tidak memahami hak ini. Kadang seseorang mengklaim bahwa mereka merdeka terhadap 5 hal ini, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka mengatakan merdeka, padahal pada hakikatnya mereka tunduk pada hal-hal yang justru tidak ditolerir dalam Islam. Dan kadang sebagian juga memahami konsep kemerdekaan dan kebebasan dengan sesuatu yang berlebihan, kemerdekaan yang kebablasan, yang tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala.